Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan mencoba set top box dari merek Evercost. Kita coba dengan menggunakan antena. Ini namanya antena dongle. Masukkan pada port USB. Ini masih siaran TV. Kita rubah ke menu. Kemudian pengaturan. Pengaturan apa, langsung WiFi ya? Langsung WiFi mungkin ini. Ini di bawah itu ada WiFi. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Di situ ada konfigurasi test ping alamat MAC. Ini kalau konfigurasi apa? Pesan tunggu. Di sini ada pilihan nama-nama dari WiFi. Milik saya itu yang kedua, yaitu Putra Nusa. Kita tarik ke bawah ini, pilih Putra Nusa. Kemudian di situ kita klik OK. Kemudian disuruh menuliskan kata sandi. Kata sandi tulis dulu. Kata sandi oke. Nah, kemudian disuruh untuk menuliskan. Kata sandi oke. Tadi sudah Putra Nusa. Kemudian cari passwordnya. P, kemudian berikutnya terus 4 4 1 9 9 9. Kemudian untuk apa ini, simpan mana nih, simpan daftar WiFi yang sudah ada Putra Nusa dan seterusnya sampai bawah sampai. Ini tandanya ini sudah terhubung, jadi gambarnya berubah lambangnya. Ini yang ini masih terkunci dengan password, jadi ini gambarnya sudah lainnya. Kemudian kalau sudah terhubung, kita exit ini ya, exit kembali lagi, exit. Kemudian baru kita cari. Ini kita coba ke YouTube yang kuning itu. Nih, digeser sebelah kanan. Udah ke YouTube. Kemudian klik OK. Sedang loading. Top populer. Kita coba pilih satu. Nih, ini apa ini? Highlight. Kita oke saja, kita akan mencoba. Sedang loading. Sepak bola.
Ini sepak bola olahraga kesebelasan mana ini? Mil sama Spain. Kemudian kalau ingin keluar exit lagi mungkin ini. Yes atau no. Kalau keluar misalnya mau pilih keluar berarti klik OK. Oke, kemudian langsung keluar ke TV. Kemudian kita coba lagi menu lagi, masuk ke YouTube lagi, cari yang lainnya. Ini masuk lagi ke YouTube. Itu ada bawahnya itu FIFA TV. TV ada seri A, ada subscription, ada history. Subscription itu kalau kita harus masuk pakai akun. Jadi kita klik OK. Ini harus login, please login dulu. Jadi kalau sudah ada email, ini bisa langsung digunakan. Misalnya OK. Warning please login first, so berarti harus login dulu ya. Kemudian kita cari yang langsung ke musik ya, musik kita klik loading. Nah ini musik-musik yang ada, kita pilih hot dangdut, klik OK. Ada Yeni Inka, ya wis info ini masih. Ini untuk yang pertama ini ya, kita coba klik OK. Yeni Inka, lagunya apa ini? Suaranya agak kempresek tapi bagus. Sudah, ini kita sudah mencoba set-top box yang kita gunakan untuk jaringan WiFi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.